Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kali ini kami akan membahas terkait transfer of technology atau TOT dari Prancis yang akan didapat oleh Indonesia dalam pembangunan kapal selam untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia. Sungguh fantastis, PT PAL akan manfaatkan teknologi Prancis untuk membangun dua kapal selam Scorpen. Kementerian Pertahanan secara resmi memberikan kontrak kepada PT PAL, pembuat kapal dalam negeri, untuk merakit dua kapal selam Scorpen buatan Prancis. Produsen lokal Indonesia, PT PAL akan menerima transfer teknologi atau TOT dari produsen Prancis Naval Group sebagai hasil kemitraan ini. Pada tanggal 28 Maret 2024, Indonesia memutuskan untuk bekerjasama dengan PT PAL dan Naval Group untuk meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut dengan membangun dua kapal selam baterai Scorpen Evolved Lithium Ion atau LIB di galangan kapal PT PAL. Sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama pertahanan yang ditandatangani pada Agustus 2021 antara pemerintah Prancis dan Indonesia, pihak Indonesia telah memilih PT PAL Indonesia dan Naval Group untuk pengembangan kapal selamnya melalui penandatanganan perjanjian kemitraan strategis SPA. Pada Februari 2022, kedua perusahaan telah menjalin kerjasama. Berdasarkan ketentuan kesepakatan, PT PAL akan menggunakan seluruh sumber daya produksinya dan mentransfer pengetahuan dan teknologi dari Naval Group untuk membangun dua kapal selam Scorpen Evolved Full LIB di Indonesia di galangan kapal PT PAL. Naval Group sangat bangga menjadi bagian dari fase baru kerjasama strategis Indonesia dan Prancis. Indonesia telah memilih Scorpen Evolved Full LIB, kapal selam berperforma tinggi yang telah teruji di laut, untuk meningkatkan kedaulatan maritim dan membantu TNI Angkatan Laut dalam mencapai keunggulan. Selain kapal selam, aliansi strategis kita dengan PT PAL akan membantu sektor pertahanan Indonesia secara aktif mempersiapkan peperangan laut di negara kita di masa depan. Menurut Pierre-Éric Pommelet, Chairman dan CEO Naval Group, kami sangat senang menyambut TNI Angkatan Laut ke dalam keluarga Scorpen. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dan kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan para insinyurnya dalam memajukan teknologi pertahanan, khususnya teknologi kapal selam. Dengan mengambil langkah ini, komitmen pemerintah dalam mencapai kemandirian industri militer semakin diperkuat dengan penyertaan modal negara PMN yang mendukung penuh pembuatan kapal. Indonesia diharapkan menjadi mahir dalam teknologi kapal selam di masa depan, menurut Direktur Utama PT PAL, Kaharudin Jenut. Naval Group dan PT PAL bertekad untuk bekerja sama untuk memajukan kedaulatan Indonesia dan sektor pertahanan negara. Selain bekerja sama di bidang kapal selam, manajemen, operasi, dan pemeliharaan pasukan akan dilakukan di Indonesia oleh para insinyur Indonesia yang menjamin otonomi negara dan penciptaan pekerja berketerampilan tinggi dalam jangka waktu panjang.
berkat transfer pengetahuan yang luas dan pengembangan keterampilan khusus untuk industri Indonesia. PT PAL dan Nahwal Group sejauh ini telah menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama dengan mitra Indonesia terkait program kapal selam serta bidang lainnya. Sekilas melihat kapal selam Scorpen Evolved mengungkapkan bahwa kapal ini adalah kapal serang berperforma tinggi yang dilengkapi dengan sistem energi mutakhir. Scorpen adalah kapal selam mutakhir sangat efisien dan rahasia. Kapal selam samudra ini dibangun tangguh dan memiliki kemampuan operasi perairan dangkal. Kapal multifungsi ini melaksanakan berbagai tugas termasuk operasi khusus, pengumpulan intelijen dan peperangan anti permukaan dan anti kapal selam. Kapal selam ini sangat cepat dan tersembunyi, dan karena tingkat otomatisasi operasionalnya, kapal ini mungkin memiliki awak yang lebih kecil, sehingga menurunkan biaya operasional secara drastis. Karena kapal ini memiliki 18 senjata rudal dan torpedo, dan 6 tabung peluncuran senjata. Keunggulan tempurnya sangat terlihat. Demikian para pemirsa yang budiman, mari kita doakan semoga Indonesia lebih maju dalam teknologi kemaritimannya. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dan adapun bila ada kritik dan saran yang membangun, silakan untuk berkomentar pada kolom komentar yang telah disediakan.